seperti saya gitu. Padahal baru turun mesin gitu, motor udah harus turun mesin lagi, gimana gitu. Untung keburu kecek sama saya, dan perjalanan pun belum dipakai jauh gitu. Belum dipakai jauh, oli kok sudah kayak air comberan gitu, kotor banget gitu. Keluhan si konsumen sih nggak bisa hidup motornya, akhirnya kita coba pengecekan, akhirnya ya udah langsung kita eksekusi, kita bongkar. Dan dalaman mesinnya itu olinya kayak dodol gitu hitungannya, kayak jeli, ya jeli gimana sih gitu kan. Itulah yang dapat terjadi pada mesin motor kalian jika menggunakan pelumas mesin atau oli yang palsu. Oli palsu memangnya ada? Pada akhir Agustus 2022, Polsek Bekasi Timur menangkap komplotan pemalsu oli mesin di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Komplotan itu mengemas oli palsu dalam botol dengan merek terkenal di rumah kontrakan mereka, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Kalau botol beli lewat online, Pak. Kalau olinya lewat dari Semarang, lewat online juga, Pak. Untuk terkait tanda barcode ini gimana teknisnya? Apakah dipesan, ada kelas-kelasnya, klasifikasinya, atau sama rata dibuat? Beda-beda, Pak, ada yang bisa scan barcode, ada yang nggak bisa, tergantung kita minta, Pak. Dikirimnya kemana aja itu, sepengetahuan Anda? Oh, ada ke Semarang, ke Bandung, Lombok. Polda Jawa Tengah juga menggerebek 3 rumah yang menjadi pabrik dan gudang oli palsu. Ketiga rumah ini dioperasikan oleh satu sindikat pemalsu oli. Produk palsu itu diedarkan ke seluruh Indonesia, terutama Jawa Tengah dan Kalimantan. Dalam sebulan, menurut polisi, omset sindikat ini sebesar 960 juta rupiah. Jadi, dalam 2 tahun beroperasi, komplotan ini sudah meraup 23 miliar rupiah. Kasus yang terungkap polisi bisa jadi baru merupakan puncak gunung es gurita para sindikat pemalsu oli sepeda motor. Berdasarkan hal-hal tersebut, tim investigasi Harian Kompas mencoba membuktikan betapa masifnya peredaran oli palsu hingga saat ini. Maraknya peredaran oli palsu ini tidak lepas dari sepeda motor yang kian masif digunakan masyarakat. Korlantas Polri pada tahun 2022 mencatat sekitar 124 juta sepeda motor di Indonesia. Agar kinerja mesin bekerja baik, setiap sepeda motor harus ganti oli mesin secara berkala, 3.000 hingga 5.000 km. Untuk sepeda motor yang dijadikan ojek, penggantian oli lebih cepat karena mesin bekerja lebih keras, yakni sekitar 1.000 hingga 3.000 km. Kebutuhan nasional kita untuk oli itu sekitar 1,5 miliar liter per tahun. Industri transportasi kira-kira ya 50%. Ya, jadi 50% itu untuk industri sekitar 750 juta liter ya. Dan yang sisanya untuk transportasi. Tetapi yang bisa disuplai oleh produsen di dalam negeri, baik itu yang memang benar-benar perusahaan dalam negeri atau perusahaan yang punya prinsipal di luar, itu hanya sekitar 1,1 miliar. Artinya ada sekitar 400 juta liter ya, yang disuplai dengan cara lain. Entah itu dari impor, atau jangan-jangan bahkan di antara itu masuk juga pelumas palsu gitu ya. Dari 12 tempat yang kami datangi di Pulau Jawa, 8 diantaranya menjual oli palsu. Sekilas, kemasan dan label botol oli palsu serupa dengan aslinya, termasuk adanya barcode fiktif. Produk oli palsu dijual kepada pengguna sepeda motor dengan harga beragam. Ada yang memasang harga lebih murah, namun ada yang menawarkan setara harga produk asli. Untuk membuktikannya, kami mencari penjual yang diduga menawarkan oli palsu lewat Facebook. Kami mencari forum jual beli oli murah di Facebook. Ternyata banyak penjual oli di situ. Kemudian kami menemukan salah satu akun yang terang-terangan menjual berbagai merek oli dengan harga yang sangat miring, bahkan nyaris separuh dari harga asli. Kami ambil satu contoh, oli merek MPX2 ini dijual akun tersebut seharga Rp695.000 per dus, berisi 24 botol. Harga itu tidak wajar karena oli MPX2 resmi produksi Astra Honda Motor dijual Rp1 jutaan per dus. Mencurigakan bukan? Selanjutnya, kami menghubungi nomor ponsel yang tertera dan mengutarakan maksud hendak membeli oli MPX2. Di satu sore yang telah disepakati, kami bertemu di salah satu bengkel di pusat kota Tangerang pada bulan Oktober. Penjual menjamin bahwa barang selalu siap berapapun kami pesan. Oh, ini orangnya? Iya. Oh, Tuhan. Siap. Sehat ya? Sehat. Jadi oh, apa bekas Giant itu loh, yang ada waterproof. Itu ambil di abang lancar terus ya. Maksudnya edit terus ya. Kalau barang sebenarnya kita edit terus, cuman biasanya ya kayak aktivitas satu lah yang ya harus ada tidak minimal hanya satu. Sebenarnya harus ada kita listing dulu kan. Karena kan langsung kalau dari yang kita ada bulan biasanya sampai satu. Setelah oli di tangan, kami memeriksa keasliannya dengan memindai QR Code yang tertera di kemasan oli palsu. Situs yang terbuka adalah www.ahm.to. Dengan tampilan begitu menyerupai situs asli. Namun ini bukan situs resmi AHM, karena alamat resmi adalah www.ahm.to. Para pemalsu oli sudah menyiapkan segalanya untuk menepis keraguan pembeli, termasuk dengan mendesain nama dan kategori domain yang mirip. Yang palsu bernama ahm.to, sedangkan yang asli adalah ahm. Kemudian kategori domain palsu itu .top, sedangkan yang asli .to, dan itu pun hanya bisa dipindai sebanyak 5 kali saja. Adapun kode pada situs palsu bisa dipindai tanpa batas. Kami semakin penasaran dari mana asal oli palsu yang dijual akun tersebut. Kami coba menelusuri jejak digital di media sosial TikTok. Dalam salah satu unggahannya, bengkel tersebut mengunjungi tempat pemasok oli dan suku cadang kendaraan bermotor. Berdasarkan latar visual tersebut, kami mencoba mendeteksinya via Google Image. Kemudian muncul titik lokasi. Setelah diperiksa melalui Google Street, ternyata lokasi itu berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Bentuk bangunannya persis seperti unggahan video TikTok bengkel tersebut. Ternyata lokasi ini mirip seperti sentra oli dan suku cadang karena banyak penjual produk tersebut dengan harga grosir. Kami mencari satu toko terbesar di area itu dan menemukan beberapa kali bongkar muat dus-dus oli di toko. Untuk memastikan ada tidaknya pelumas abal-abal di toko tersebut, kami membeli satu dus oli MPX2 dengan harga Rp530.000 atau Rp160.000 lebih murah dari oli palsu yang pertama kami beli. Meskipun harganya mencurigakan, staf toko berusaha meyakinkan kami. Tapi ori kan? Dijamin ori. Saat kami pindai kode di botol oli, hasil pemindaian membawa ke www.ahm.to.top. Tak hanya itu, kode produksinya juga tidak sesuai. Secara kemasan ini sudah jelas palsu. Lantas bagaimana dengan kandungan oli palsu ini? Apakah sesuai dengan yang tertera di label botol? Lantas kami membawa sampel oli dari toko di Cengkareng ke Laboratorium Surveyor Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hasil lab menguatkan bahwa oli tersebut palsu dan diduga terbuat dari minyak dasar hasil daur ulang tanpa zat aditif satupun. Perlu diketahui, zat aditif berperan penting mengoptimalkan kinerja oli di mesin. Secara umum kalau kita lihat seperti halnya misalnya di sini viskositasnya terlalu tinggi, kemudian tidak ada aditif yang tercermin dari kandungan unsur kalsium, magnesium, zinc maupun fosfor yang tidak ada, kemudian dari sisi indeks viskositas yang terlalu rendah, sepertinya bisa dinyatakan bahwa oli ini adalah oli palsu. Dan kemudian adanya produk oksida yang menimbulkan sifat cenderung menjadi asam, ya. Jadi ada kemungkinan pelumas bekas yang dimanfaatkan untuk oli palsu ini itu adalah hanya melalui proses penyaringan barangkali, kemudian menghilangkan bahan bakar, menghilangkan kandungan air, sehingga akan tampak jernih saja, tetapi memiliki kadar pencemar hasil oksida yang masih tinggi, sehingga dia cenderung untuk bersifat asam yang bisa merusakkan mesin kita. Berpegang pada hasil laboratorium yang mensahihkan oli yang kami uji ini palsu, tim Kompas mendalami sumber oli palsu yang kami beli di toko Cengkareng. Selama 2 pekan pengamatan, kami mendapati bahwa hampir setiap hari toko tersebut didatangi truk yang menurunkan dus-dus oli berbagai merek. Kami mengikuti salah satu truk tersebut hingga ke lokasi yang diduga sebagai gudang oli palsu di kawasan pergudangan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat pintu gudang terbuka sebagian, kami melihat ada tumpukan botol oli merek ternama yang terbungkus kantong plastik. Akan tetapi kami kesulitan memastikan aktivitas di dalam gudang tersebut karena pintu tidak dibiarkan terbuka dalam waktu lama. Belum lagi pagar tinggi dan tidak ada celah mengamati kondisi di dalam. Pemalsuan oli ini memang menggiurkan, terutama jika kita melihat omsetnya. Laba dari perdagangan gelap ini mayoritas disumbang dari tidak adanya zat aditif yang harganya mahal. Oli asli biasanya mengandung 9 zat aditif yang memiliki fungsi berbeda, yaitu antioksidan, anti karat, anti wear, deterjen, dispersan, friction modifier, pour point depression, anti foam, dan viscosity improver. Ya, oli yang baik sebenarnya dibuat dari base oil sekitar 70% volumenya dan aditif sekitar 30% volume. Tetapi kalau secara harga terbalik, ya. Base oilnya punya andil 30%, aditifnya punya andil 70%. Cuman jadi secara umum kita bisa lihat bahwa pelumas yang tidak menggunakan aditif itu tidak ada jaminan kinerjanya akan bagus terus selama penggunaan. AHM pun angkat bicara soal pemalsuan oli ini. Temuan dari teman-teman Kompas, produk tersebut dengan harga 1 dus 530.000, produk tersebut adalah bukan produk daripada PT. Astra Honda Motor. Karena harga tersebut sangat jauh berada di bawah harga eceran tertinggi daripada produk kami. Gudang atau tempat tersebut yang telah ditemukan oleh teman-teman Kompas, bahwa tempat tersebut adalah bukan merupakan tempat daripada PT. Astra Honda Motor atau bukan merupakan gudang daripada tempat penyimpanan produk daripada PT. Astra Honda Motor. Satu kardus, satu karton itu isi 24 botol. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai ekonomisnya adalah satu karton yaitu 24 botol dikali dengan untuk AHM MPX1 dikali dengan 51.000. Kemudian itulah harga resmi daripada satu karton tersebut. Dari imaterial itu yaitu adanya hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Dan tentunya juga konsumen di sini juga akan dirugikan. Pihak toko mengaku tidak mengetahui produknya palsu. Ada mau tanya-tanya dulu bisa dengan pemilik tokonya nggak ya? Oh nggak bisa, kita yang punyanya kadang nggak di sini sih. Oh, yang punya nggak di situ. Oh, kalau misalnya mau bicara dengan yang punya toko, bisa lewat mana ya ini ya, Mbak ya? Kurang nggak. Ini sih biasanya kalau misalnya ada orderan toko ke saya gitu. Oh gitu, kalau ada orderan datangnya ke Mbak ya? Iya, maksudnya ke nomor toko ini. Nomor toko ini ya? Oh yaudah. Iya Mbak, oke Mbak. Ini saya Bima Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Sorry Mbak, jadi Mbak. Dian. Mbak Dian. Ini kan kami dari koran Kompas nih Mbak, kami mau ada yang kami konfirmasi nih terkait oli yang dijual di situ gitu. Mau nanya kalau oli di sana datangnya dari ini ya, dari yang merek resmi ya Mbak ya? Halo Mbak Dian? Halo? Halo, Mbak Dian. Bisa bisnis oli palsu motor ini terbukti masih licin di pasaran. Pemalsu dapat cuan, ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Mesin kendaraan hancur berantakan.